Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel YouTube Mang Irin, sama saya dibajak dulu sebentar, HP-nya dipinjam. Mang Irin dan kawan-kawan, ada Pak Heru Yusuf dan RF Cicalengka. Rame-rame di sini. Tina Greg juga mau nyegat naon ieu teh Mang Irin. Luar biasa kompak pisan. Teman ngobong ah. Emang bisa kobong kais mah bisa. Kais kobong mah. Oke, kita tunggu nanti kaisnya di sini. Mohon maaf ya rada dibajak ke channel Mang Irin. Kita tunggu kais 4 masuk stasiun Rancaekek. Mantap. Mantap. Terima kasih Kang Yusril untuk opening videonya. Jadi sesuai yang tadi yang dikatakan oleh Yusril, kita akan hunting kais 4 di jalur Tegal Luar, dan ini untuk perdananya kais 4 masuk ke jalur Tegal Luar KCIC. Oke, kita langsung ke video pertama, yaitu video kedatangan kais 4. Kais 4 tiba di stasiun Rancaekek sekitar pukul 12.30. Ya, ini situasi kais 4 sebelum masuk. Karena yang KCIC ini relnya sementara, jadi perlintasannya juga dibuat sementara. Akses jalur Tegal Luar ini adalah akses jalur untuk KLB rel ya biasanya. Dan dulu pernah ada KLB, itu KLB NR dan K3 pernah masuk ke sini juga, ada di video saya sebelumnya. Dan sekarang giliran kais 4 yang masuk. Dia berjalan perlahan ya. Mungkin ini sekitar tas part 25 atau bahkan 15 nih. Ini sebelah kiri itu bangunan-bangunan saya juga kurang begitu. Yang jelas ini satu area ini adalah dikatakan sebagai depo Tegal Luar. Perlintasannya juga masih manual di sini karena ya sifatnya sementara. Wah, keren bangetnya. Kerma kaisna teh bentukna jika Shinkansen, jika kereta cepat, tambah geus masuk area ieu. Tah sabener we katingalina teh kereta cepat nih. Dan inilah kais berada di jalur 2
biasanya jalur ini diisi oleh KLBRL, tapi KLBRL mengarah dia di pinggir. Jadi KS4 ini ada di bawah kren. Tepatnya dia di ujung, karena saya nggak bisa masuk, dia hanya video zoom. Zoom sekitar 60 kali. Dan tidak terasa, sudah pukul 4, waktunya KS4 juga pulang. Dan sekarang sudah banyak yang hunting ya, para relevan. Terima kasih kepada operator yang berada di KS 41 dan dia sudah menyapa para rail fan di sini yang sudah lama menunggu. Jadi kereta KS 4 ini adalah kereta inspeksi, jadi kereta khusus, bukan kereta penumpang. Ada KAIS yang bisa disewa, itu KAIS kereta istimewa ada. Nah itu bisa disewa, ada di video saya sebelumnya. Oh, pintu belum nutup. Ya, pintu keretanya belum nutup. Dan jalurnya juga belum dibuka. Dan terpaksa KAIS-nya BLB dulu. Menunggu masuk stasiun Rancaikek. Selabu dan pintu dibuka, jalur 3 akan segera masuk KS 4. Oke, terima kasih KS4 sudah berkunjung ke Bandung dan langsung mampir ke Tegaluar sebagai kereta KAIS perdana yang masuk ke depo Tegaluar KCIC. Dan di sini juga saya hunting bersama Kang Yusril dan sama Pak Heri, sang masinis viral, dan teman-teman Raven Rancaikek. Kemudian ada Raven, tadi saya sempat kenalan Bang Gendut ya, kalau nggak salah ya, Bang Gendut. Ya, banyak di sini tadi Raven. Dan kita juga sudah ngopi bareng. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekarang tinggal menunggu KS4 pulang dari Rancaikek menuju Gambir. Dan tanpa menunggu lama, 5 menit kemudian, maka KS4 diberangkatkan dari jalur 3 stasiun Rancaikek menuju Gambir. Oke, selamat jalan. Terima kasih untuk para relevan, terima kasih Kang Yusri, terima kasih Pak Heri, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, di sini channel TCTV Mang Irin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.